Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Marcus Henry, tentunya masih di Celebrity Top 10. Viewers, jodoh merupakan salah satu misteri kehidupan. Kita nggak akan pernah tahu kepada siapa Tuhan mengirimkan jodoh kita. Seperti yang dialami banyak artis, sama-sama satu profesi. Nyatanya hal ini nggak berlaku bagi sejumlah selebriti yang juga public figure yang mendapatkan jodoh anak pejabat. Nah viewers, episode kali ini kita akan ngebahas 10 selebriti yang public figure yang menikah dengan anak pejabat. Ada siapa saja? Kita lihat posisi 10-6 berikut ini. Ya viewers, masih di Celebrity Top 10 bersama saya Marcus Henry. Tadi kita sudah melihat berbagai kisah selebriti dan public figure yang menikah dengan anak pejabat. Di antaranya ada model gadis sampul 90-an dan juga presenter Anissa Pohan yang dinikahi anak mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Agus Yudhoyono. Ada pula mantan pemain bulu tangkis Taufik Hidayat yang menikahi anak Jenderal TNI sekaligus politikus Agung Gumelar, yaitu Ami Gumelar. Nah, kira-kira siapa lagi ya viewers, selebriti dan public figure yang menikah dengan anak pejabat? Kita lihat urutan 5-2 berikut ini. Ya viewers, itu tadi posisi kelima hingga kedua sejumlah public figure yang menikah dengan anak pejabat. Di antaranya ada aktris Armi Basin yang menikah dengan anak mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, yaitu Emil Dardak. Ada juga aktris Chelsea Islan yang menikah dengan Rob Cardinal, yang tanggal lain adalah anak dari anggota DPR. Pantas saja ya viewers, pernikahan mereka di tahun 2020 lalu dihadiri sederet pejabat tanah air. Nah viewers, pasti yang ingin tahu kan ada siapa di posisi pertama episode kali ini. Namun sebelumnya saya Marcus Henry pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di Okezone TV. Until next time, bye-bye.